Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Informasi Nusantara Box sore kembali menjumpai Anda hari ini dengan program informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Segera saja berikut informasi yang pertama. Jelang bulan suci Ramadan, harga sembako semakin meroket tinggi. Harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Kenaikan harga ini terpantau antara 5-10%. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas sayuran dan rempah-rempah. Sementara harga beras dan daging masih terpantau cukup normal. Yang awalnya dia 11.000 menjadi Jelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok dan beberapa komoditas lainnya mulai merangkak naik. Ayam potong yang harganya Rp30.000 kini mulai naik menjadi Rp32.000. Begitu juga dengan telur, bawang merah, cabai, beras, dan minyak goreng yang kenaikan harganya rata-rata mulai 5-10% dari harga semula. Kenaikan harga itu sendiri diakui oleh pedagang masih normal mengingat datangnya bulan suci Ramadan tahun ini. Hanya saja dari beberapa pemberitaan seperti beredarnya beras plastik serta daging oplosan membuat pembeli semakin menurun dan tentu saja berdampak pada penghasilan dan omset penjualan. Pira kilo? Timbang, dua timbang. Oh, dia 200 kilo sehari dia. Ditambahkan pedagang yang lainnya bahwa sejauh ini harga sembako dan komoditas seperti sayuran dan rempah-rempah masih tergolong stabil. Kenaikan harga akan sangat drastis saat memasuki H-3 Ramadan. Oleh karenanya, pemerintah diminta sigap mengendalikan harga pasaran dengan kerap melakukan operasi-operasi pasar. Sahdan, Lombok TV, Lombok Barat. Pegawai negeri sipil lingkup Serda NTB akan diberikan sanksi tegas bila tidak disiplin dalam bekerja. Selain akan diberikan teguran secara tertulis dan pemotongan TKD, PNS indisipliner juga terancam dipecat bila tidak mengindahkan teguran yang diberikan oleh pimpinan. Yang masuk ke Pak Gubernur itu laporan banyak kali. Adanya sanksi tegas bagi pegawai negeri sipil lingkup Serda NTB yang indisipliner itu menjadi salah satu poin penting dalam kegiatan sosialisasi peraturan Gubernur NTB nomor 25 tahun 2014 tentang disiplin kerja PNS lingkup Pemprov NTB yang digelar Biro Organisasi Serda NTB pada Selasa pagi tadi. Kegiatan yang berlangsung di Aula Sangkareang kantor Gubernur NTB ini diikuti oleh masing-masing SKPD lingkup Pemprov NTB. Hadir sebagai pembicara asisten 1 Abdul Hakim, Kasat Pol PP Ibnu Salim dan perwakilan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB. Sosialisasi Peraturan Gubernur NTB nomor 25 tahun 2014 tentang disiplin kerja PNS menjadi penting mengingat PNS sebagai pelayan masyarakat dituntut agar disiplin dalam kerja sehingga bisa memberikan pelayanan maksimal dalam percepatan pembangunan daerah. Menurut Kasat Pol PP Provinsi NTB, Ibnu Salim, selaku leading sektor penegak peraturan daerah, menegaskan bahwa secara undang-undang PNS diharuskan untuk melaksanakan ketentuan disiplin kerja. Bahkan Gubernur NTB ungkapnya memberikan penekanan agar PNS melaksanakan jam kerja dengan disiplin. Mulai dari apel pagi, melaporkan diri pada waktu siang hingga mengikuti apel sore. Dan bagi PNS yang tidak melaksanakan aturan tersebut, maka tegasnya bisa mendapatkan punishment berupa sanksi indisipliner yang telah ditetapkan. Selain memang berdasarkan ketentuan perundang-undangan pegawai negeri sipil, aparatur birokrasi itu harus melaksanakan ketentuan jam kerja. Yang berikutnya juga sudah ada penekanan Pak Gubernur, bahkan juga di kabupaten kota sudah tindak lanjuti. Intinya bahwa pegawai negeri itu harus melaksanakan jam kerja dengan tepat waktu,
apel siang, apel pagi, melaporkan diri pada siang hari, kemudian apel sore. Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Serda NTB Tri Budi Prayitno menyebutkan sanksi tegas bagi PNS Pemprov NTB yang indisipliner akan diberikan teguran baik secara lisan maupun teguran tertulis. Bahkan jika indisipliner tergolong tinggi, maka PNS yang bersangkutan bisa kena sanksi pemotongan PKD hingga pencopotan dari status PNS. Kadang sudah diberikan potongan waktu, ada juga. Oh pasti kan, sebagian tadi ada sanksi-sanksi terkait, ada konversi terkait dengan sanksi ketika dia terlambat misalnya 1 jam, ya dihitung 1 jam, sampai kemudian dia sampai dengan 7,5 jam misalnya terlambat, itu dihitung sebagai tidak masuk kerja 1 hari. Nah, berlakulah kemudian perhitungan kan tadi untuk sekian hari itu berlaku hukum operasinya teguran lisan sampai dengan ada jam tertentu yang kemudian jadi teguran tertulis dan selanjutnya. Denny Supiandi, Lombok TV, Mataram. Tim pengendali inflasi daerah Kota Mataram mengklaim inflasi Kota Mataram sebesar 0,50%, masih di bawah inflasi nasional dengan penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok bahan makanan. Dalam mengendalikan inflasi ini, masyarakat diminta mengatur pola konsumsi agar tidak berlebihan, khususnya menjelang bulan suci Ramadan. Tim pengendali inflasi daerah Kota Mataram, salah satunya Badan Pusat Statistik, mengklaim inflasi yang terjadi di Kota Mataram sebesar 0,50% terhitung bulan Januari hingga Mei 2015. Inflasi pada bulan tersebut termasuk dalam 3 tahun terendah dan Kota Mataram sendiri masih di bawah inflasi nasional. Menurut Kepala BPS Kota Mataram Lalu Putradi, penyumbang inflasi terbesar di Kota Mataram berasal dari kelompok bahan makanan seperti sayur, telur, dan buah-buahan. Beberapa komoditi, tadi Pak Wahyu juga sampaikan, yang paling menonjol di sini adalah untuk kelompok bahan makanan. Di bulan Mei 0,73% kelompok bahan makanan. Di sana ada sayur-sayuran, ada telur, susu, dan buah-buahan. Ini yang menyumbang inflasi untuk bulan Mei. Nah, berikutnya kami sudah memantau di awal Juni. Jadi sampai dengan tanggal 8 Juni kemarin yang kami pantau 2 mingguan. Yang kami pantau selama 2 kali atau tanggal 1 dan tanggal 8 masih normal-normal saja, ya. Ada kenaikan tetapi ada beberapa komoditi yang mengalami penurunan. Sementara itu, Ketua Tim Penanggulangan Inflasi Daerah Lalu Martawang mengungkapkan, mengantisipasi laju inflasi akibat dari kenaikan harga khususnya menjelang bulan Ramadan, pihaknya akan berkoordinasi dengan SKPD terkait. Selain itu, ketersediaan berbagai komoditas yang merupakan bagian dari penghitungan inflasi daerah saat ini berada pada posisi normal dan tidak mengkhawatirkan sampai beberapa bulan ke depan. Masyarakat tidak perlu panik mengenai tidak ketersediaan stok. Tersedia stok yang cukup di pasaran terhadap beberapa komoditas-komoditas yang merupakan bagian dari penghitungan pengendalian inflasi daerah Kota Mataram. Selain memastikan ketersediaan stok yang terbilang normal, menjelang bulan Ramadan, TPID akan memantau ke sejumlah pasar guna memastikan kembali harga beragam komoditas tidak mengalami kenaikan sehingga laju inflasi bisa dikendalikan. TPID juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam mengendalikan inflasi di Kota Mataram. Lulu Lombok TV, Mataram. Baik, bisa kami akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Nuansa Lombok Sore. Selamat datang di dunia warna MKU. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MKU, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Kesegaran hijau kiwi adalah ekspresi dari kesuburan dan penyembuhan.
warna sejuk yang membawa energi vitalitas, kesehatan, dan pertumbuhan seperti harapan Anda. MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Saya mulai bertani dari tahun 2011. Alhamdulillah, pas mulainya saya bertani itu hasilnya meningkat secara signifikan. Gitu. Jadi sekarang 9 sampai 10 ton. Alhamdulillah dengan beberapa input pendampingan mulai dari bagaimana kita mengelola lahan dengan baik, bagaimana kita melakukan seleksi benih dan menggunakan bibit unggul, menerapkan pola tanam jajar logowo dengan pengaturan jarak tanam, penyediaan sarana produksi pertanian dan benih, kemudian pupuk dan obat-obatan. Selain pendampingan teknis, kita bisa meningkatkan produksi petani menjadi 9,6 ton per hektar pada tahun 2014, dan tahun ini alhamdulillah kita bisa tingkatkan lagi menjadi 9,9 ton per hektar. Ini kita harapkan petani ini tidak langsung puas gitu kan dengan produksi ini, tetapi mereka bisa meningkatkan lebih tinggi lagi karena potensi produksinya tuh ada yang mencapai 14 ton per hektar, berarti bisa dicapai oleh petani. Dan alhamdulillah bahwa 2 tahun ini pemerintah sudah dibantu oleh SR PT Nyuwun Senegara melalui mitranya CP Bintang Sepongkang membantu kami dalam hal menyediakan saprodi bagi petani dan juga pendampingan. Menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal selama kami beroperasi. Menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal selama kami beroperasi, menjadikan kami bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Baru dan pertama di Indonesia, thinner dengan inovasi kemasan yang fleksibel dan kuat, tidak mudah tumpah, tidak mudah menguap, lebih praktis dan hemat. Dengan takaran pasti pas 1 liter. Thinner MCO terbaik untuk cat kayu dan besi, cepat kering dan menjaga keindahan warna. Thinner MCO, persembahan dari MCO. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok Sore. 186 orang anggota inti Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat yang tersebar di 6 kecamatan di Kota Mataram akan dilantik secara resmi oleh Wali Kota Mataram Haji R. Abdo. Nantinya, selain untuk ikut membantu pemerintah menjaga keamanan di lingkungan,
Para anggota Satlinmas tersebut juga akan ikut dikerahkan mengamankan pemilihan umum kepala daerah Kota Mataram pada bulan Desember 2015 ini. Sebanyak 186 anggota inti Satuan Keamanan Lingkungan Masyarakat Kota Mataram ini pagi tadi dikukuhkan secara langsung oleh Wali Kota Mataram Haji Er Abduh. Para linmas yang dilantik ini oleh pemerintah Kota Mataram diharapkan bisa mengambil perannya yang sangat strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga kondusivitas lingkungan mereka masing-masing. Wali Kota Mataram dalam sambutannya mengatakan seperti apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat, maka pihaknya memiliki kewajiban untuk membentuk Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat atau Satlinmas. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengatakan para anggota Satlinmas untuk tetap berkomitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai kekuatan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, termasuk diantaranya penanggulangan bencana dan pengamanan pemilu. Dan khusus untuk pelaksanaan pemilu kada, Wali Kota Mataram Haji Er Abduh mengatakan para anggota Linmas ini nantinya juga akan ikut disiagakan mengamankan setiap tahapan pemilu kada. Untuk itu, melalui pelantikan Satlinmas ini bisa menjadi momentum bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu kada, tak terkecuali anggota Satlinmas, sama-sama memantapkan kesiapannya dalam menjamin proses pemilihan kepala daerah di Kota Mataram berlangsung aman dan kondusif. Harus bisa menjamin terlaksananya tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan pemilu kada pada bulan Desember ini dengan jaminan bisa berjalan aman, berjalan sukses, lancar, dan kita menihilkan adanya kegiatan-kegiatan yang menjurus kepada konflik-konflik di tengah masyarakat. Disinilah saudara-saudara harus mengawal kegiatan ini. Ya. Sementara itu, selain meminta para anggota Satuan Keamanan Lingkungan di masyarakat ikut mengawal pelaksanaan pemilu kada Kota Mataram, dalam kesempatan itu orang nomor satu di Kota Mataram ini juga memutuskan untuk menaikkan honor para anggota Satlinmas. Di mana jika sebelumnya para anggota Satlinmas hanya menerima honor Rp200.000 per bulan, maka sejak pelantikan tersebut honor yang akan diberikan kepada setiap anggota Satlinmas Kota Mataram naik menjadi Rp300.000 per bulan. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah dalam upayanya meningkatkan taraf kesejahteraan para anggota Satlinmas. Irham Rosidi, Lombok TV Mataram. Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam program Bumi Sejuta Sapi atau BSS, Zainul Wardi divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta. Majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp500 miliar lebih. Telah menjalani proses persidangan yang cukup panjang, terdakwa kasus korupsi pengadaan bibit sapi dan tanaman ruminansia program Bumi Sejuta Sapi BSS Zainul Wardi akhirnya berakhir dengan vonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram. Dalam putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Rabu siang tadi, Zainul Wardi dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan primer karena dalam fakta persidangan Zainul dinyatakan tidak terbukti menyelewengkan atau menikmati anggaran pengadaan bibit sapi tersebut. Zainul Wardi dinyatakan terbukti pada dakwaan subsidiar yaitu pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terbukti telah melakukan perbuatan pidana korupsi penyalahgunaan wewenang sehingga menguntungkan orang lain saat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek tersebut. Di dakwaan subsidiar itu Zainul dinyatakan lalai saat menandatangani pencairan dana untuk pembelian bibit sapi tersebut sehingga negara dirugikan Rp536.476.464. Dan denda sebesar Rp50 juta.
Sementara itu, menanggapi putusan Majelis Hakim, Zainul Wardi mengaku vonis 1 tahun penjara yang diterimanya ini merupakan risiko dari pekerjaan dan jabatan yang diembannya, sehingga ia dengan ikhlas menerima putusan Majelis Hakim dan tidak akan melakukan upaya hukum banding. Bekerja ini atas nama dinas, tidak atas nama pribadi saya. Jadi sebenarnya saya berharap ada backing dari instansi. Kemudian ya, karena ini merupakan suatu risiko daripada pekerjaan, saya terima saja apa yang menjadi. Berarti menerima putusan Majelis Hakim tadi. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Baik, Nisa, sampai di sini perjumpaan kita dalam Munasul Box Sore edisi hari ini. Saya Wiramaja dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Acara ini diperoleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa.